A'udzu billahi minasy syaithanir Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Abasa Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling anja'ahul a'ma karena telah datang seorang buta kepadanya wa ma yudh'riqal Tahukah kamu? Barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran. Lalu Pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya cukup, maka kamu melayaninya padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman dan adapun orang yang orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran wa sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali, jangan demikian sesungguhnya. Ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. <Sessizuk> Maka, barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya fi shuhufim mukarrama di dalam kitab-kitab yang dimuliakan marfu'atin mutahhara yang ditinggikan lagi disucikan bi di tangan para penulis atau malaikat kiramin baroroh yang mulia lagi diberkati ultilal binasalah manusia alangkah amat sangat kekafirannya min ayyi shay'in khalaqa dari apakah Allah menciptakannya min nutfatin khalaqahu faqaddara dari setetes mani Allah menciptakannya lalu menentukannya summa kemudian dia memudahkannya jalannya summa kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian, bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Kalla'lam lima sekali-kali jangan manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya fal yang insanu maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit summasaqqanal arwa saqqa kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya Fa'anbasna hamba Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu wa, wa Anggur dan sayur-sayuran Wa wa nakhla zaitun dan kurma wa hada kebun-kebun yang lebat wa fikhat wa dan buah-buahan serta rumput-rumputan mata'allak Kemuliaan amikum untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu, dan apabila datang suara yang memekakan telinga atau tiupan sangkakala yang kedua. Yauma mar'u Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya ummihi wa abih dari ibu dan bapaknya wa sahibatihi wa dari istri dan anak-anaknya setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukannya, Wujuh hayyauma idim musfirah banyak muka pada hari itu berseri-seri wahai katum tertawa dan bergembira ria dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu tarhaqquha dan ditutup lagi oleh kegelapan Ulaa ikamul kafaratul fajara mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka Sadaqallahul azim Maha benar Allah dengan segala firmannya. <Sukai>